Dijemput saudara Izzat Kazim untuk sama-sama naik ke petas, ya. Kita sebenarnya untuk mempromosikan lagu yang baru. Jom hari kita. Okey, jadi ini sebenarnya lagu terbaru daripada kami lah. Lagu sebenarnya ni permintaan dia. Sebenarnya kita tak ada latihan, saya pun takut buat lagu ni dulu. Sebab kita tak ada Honest One. Ini sebenarnya lagu terbaru duet saya bersama dengan Zamani yang berjudul Lima Aksara. Lagu ciptaan Zamanila dan ini oleh Bakery yang dia. Jadi lagu ni belum pernah dinyanyi dekat mana-mana sebenarnya ni, dari drama saya pun ada juga. Okey. Loh, tidak punya kita acah sebelum dulu. Okey. Jadi lagu ni sebenarnya baru saya disiapkan kawan. Baru saya dah persiapkan. Jadi belum ada Honest One, belum ada apa. Jadi atas permintaan daripada pihak orang tu, kita cuba nyanyi juga lah. Terima kasih. Kalau tak main boleh juga. Yeah.
Okey. Jadi ya, tadi nak komen sikit tu kan. Macam mana kamu okey ke? Okey tak kamu dia? Okey. Saya ada satu CD. Hello, Mas Zero eh. Hello, Mas Zero. Zai! 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 Dah. Kau dah bagi orang lain pula. Okey. Ya, Mas Zero. We are Zai. Okey, di tangan saya sekarang ni ada CD. Lima Aksara. Ini sebenarnya CD yang kita nak bagi pada DJ Radio. CD promosi sebenarnya. Tapi hari ni saya dan Zaman ni bermula hati nak bagi pada salah seorang yang ada kat sini. Yang pastinya bukan pada saya kan. Memang lagu ni tak keluar lagi. Dan saya nak dan syarat untuk memiliki CD ni, jangan download di mana-mana sebelum 28 hari bulan pukul 10 malam. Banyak lagi dengar dulu, tapi jangan download ni sebab kita akan pasti keluarkan lagu Lima Aksara ni pada 28 hari bulan jam 10 malam di YouTube Broadway new music. Betul. Mesti nak kan? Siapa nak? Jadi ini sekarangnya dijual atau diberi? Saya sekarang nak beri. Beri? Kita bagi juga. Tapi tak boleh bagi macam tu lah. Kita kena pakai dana bertas dan ada lah kita kena bagi dia sedikit. Ready sikit lah. Dulu sikit. Yang ini kita boleh. Kecuali dah dapat kopi kan? Nanti. Okeylah, kita bagi. Tadi dah lelaki, kita bagi perempuan lah. Okey, waktu itu kita nak berikan kepada siapa ni? Boleh saya, macam mana nak cari ke? Nak berikan kepada mereka ke atau apa? Kita nak bagi, siapa-siapa yang dia nak cari pun boleh. Nak cari pun boleh. Dia cari pun. Siapa nak? Sini Lima Aksara. Kita bagi siapa cuma. Main kat sebentar. Ustaz. Okay. Kalau anda tahu hari bulan tarikh lahir zaman ni dan juga izat kami berikan hadiah ini. Google. Lepas ni kita tunggu siapa pula? Zek. Cepat. Hari bulan. Come on. Okay. Google lah. Cepat. Tahu jawapannya naik atas pentas, kami berikan single terbaru daripada Izzat Razim dan juga Zamani Lima Aksara dan Aksara. Aksara ni apa maksudnya? Aksara sebenarnya dia macam huruf. Huruf. Sebab lima huruf. Okey, Lila, cepat kau. Cepat. Okey, kamu cepat. Okey. Okey. Orang dah ada. Macam rezeki tu apa? Jadi aku yang nak sikap orang macam orang ni duit bagus. Okey. Kau pernah tak? Okey, dapat. Zaman ni, Brian. Belum main 1971. Tu, bang. Tahu je salah. Tahu 1995 saja. Cepat. Bukan tak apa. Tak ada. Itu zaman ni. Saya. Iza. Jadi apa? Aku salah dia. Betul. Okey, betul jawapan dia. Saya betul. Okey, 30/11 1979. Yalah betul lah, boleh tak buka. Okey. Nyanyi sikit boleh, lagi senang kan? Nyanyi sikit lagu zaman ni ke lagu saya tu. Lagu sikit. Usang kakak panas berpanjangan. Selamat menikmati. Okay. Thank you. Boleh temukan? Okay.